Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Hatta idza syamsun badat ka rumayhina shala li isyraqin wa qur'anan tala. Sehingga apabila matahari telah tampak seperti setumbak kami, maka sholat ia untuk sholat Isra dan baca Al-Quran. Hizban fa'aksharo biti'azin ma'adab muhuduri kalbin khasyian wa mutaratila. Ya, baca hizib. Lalu ia perbanyak dengan biti'azin ma'adab, dengan penghayatan serta adab. Wa huduri qalbin khashian wa mutarattilan, dan hadir hati dalam keadaan lagi khusyuk dan tertil baca Quran. Ayat artinya fa idza zuharatis syamsu, maka apabila telah tampak oleh sinar matahari, yang telah tampak matahari, wartafa'at dan naik matahari, qadra rumhin, sekedar satu tumbak. Sa'afa wa huwa miqdaru sab'ati azrin, yaitu sekedar 70. Ya, 70. Nanti 70. 7 kayak gini berarti. Au qadra nisfihi, atau sekedar setengah tumbak. Setengah tumbak. Kama fil ihya, sebagaimana dalam ihya. Wakama, dan sebagaimana, berarti setengahnya dia. Wakama dan sebagaimana asyara ia mengisyaratkan ila zalika, kepemimpinan itu. Kama asyara ila zalika nazim, sebagaimana telah mengisyaratkan kepada demikian itu oleh nazim bikawli dengan perkataannya. Karumayhina bisigwati tasgir, dengan sigwat tasgir, rumay. Ya. Salah rakaat ini dia salat dua rakaat li isyrakin, untuk salat isyrak. Ay biniyati salat isyrak, artinya dengan niat salat isyrak. Yaqra'u, dia baca fil ula pada rakaat pertama ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Allahu nurus samawati wal ardi ila sampai bi kulli syai'in alim. Ini bacaannya. Wa fi saniyati, dan pada rakaat kedua dia baca fi buyutin azinallahu an turfa'a ila sampai bi ghairi hisabin. Naqala zalika asy-syekhu, mengutip akan demikian itu oleh Syekh Abdul Aziz Ani Risalatil Qudusiyati, dari Risalah Qudusiyah ni Syekhi, milik Syekh Zainuddin Al-Khawafi. Wa qala Suhrawardi, berkata Imam Suhrawardi fi Awarifil Ma'arif, dalam kitabnya Awarifil Ma'arif, wa takunu niyatu, dan adalah niatnya fi ataini rak'ataini, pada ini dua rakaat as-syukra lillahi ala ni'amihi fi yaumi wa laylatihi, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya pada harinya dan malamnya. Jadi kalau begitu, ya, itu salat Isra, itu salat syukur, ya, pada hari itu dan malamnya. Wa uhibbu, dan aku suka ayaqra'a fihima, bahwa membaca ia pada keduanya, dua rakaat itu, fi'ullah pada yang pertama ayatul kursi, ayat kursi, wa fi'ukhra, dan pada yang lain ayat yang kedua amana rasuluh, dan wallahu nurus samawati wal ardh ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Suma ba'da salati, kemudian setelah salat yaqra'u, dia baca Qur'anan, baca Qur'an.
soro wirdan, sungguh dia menjadi wirid Quran qabilan, ya, yang akan datang limau izati, untuk nasihatnya muta'adiban lagi beradab. Bi ayyasuna yadai, dengan bahwa dia menjaga akan dua tangannya. Halau kirati, ketika membaca anil abasi, daripada main-main. Jadi jangan baca Quran sambil main-main tangannya. Wa inaihi, dan dua matanya antafrikin nazari min ghairi ajatin, dan dua matanya dari, ya, memecah pandangan dari tanpa hajat, ya, lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke belakang, ya, jangan begitu. Ya. Orang kalau nengok-nengok itu kurang wibawa. Jadi yang wibawa itu tenang, wibawa. Wa yakunu ala taharatin, dan keadaan di, dan adalah ia atas bersuci, keadaan bersuci, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat bacanya. Wa jilisu, dan duduk biwaqarin, dengan tenang. Maksudnya ya, husni hayatin, ya, bagus kelakuannya. Takunu siyabuhu, adalah bajunya baidoa nazifatan, bajunya itu putih yang bersih. Jadi bagus tuh baju yang putih lalu bersih, jangan putih ya kumel, ya, kotor, ya, kumel, ya, apalagi tambah bau, ya, jangan sampai ya. Bersih bagusnya, putih bagusnya. Wa jilisu, dan dia duduk mutarabian, dalam keadaan duduk sila, insya'a, jika ia kehendaki, au ghaira mutarabian, atau tidak sila. Wa ruwiya, telah diriwayatkan anna Abdullah ibn Mas'udin, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, karena adalah beliau yukri'un nasa, kirim salam, ya, kepada orang-orang bila masih di masjid jasian, ya, agar berlutut ala rukbatahi, atas dua lututnya. Kaza, seperti inilah tibyan, dalam kitab tibyan lil imam Nawawi, bagi Imam Nawawi. Karena beliau yukri'un nasa, membaca kan kepada manusia gitu ya, membacakan Al-Qur'an kepada manusia di masjid, ya, begitu. Abdullah bin Mas'ud jasian, dalam keadaan berlutut atas dua lututnya. Jadi beliau baca depan orang-orang Al-Qur'an, dilihatin orang banyak gitu. Kaza fi tibyani, begitulah dalam kitab tibyan dari Imam Nawawi, bagi Imam Nawawi. Hadiral qalbi min ghaflatin, dalam keadaan hadir hatinya tanpa lalai, khosyian, lagi khusyuk, ka'annahu yatakallamu Allah, seakan-akan dia sedang bicara bersama Allah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, baca olehmu akan Al-Qur'an. Wa baku, nangislah engkau, fa'ilam tabaku fatabakau, maka jika engkau enggak bisa nangis, maka ya, apa, katabah kau, ya, pura-pura nangislah, ya, kamu pura-pura nangis, ya, pura-pura nangis, muratilan al-kadannya, tartil bacanya. Wa tartilu, tartil itu kama qala aliyun karamallahu wajah, definisi tartil sebagaimana berkata oleh Imam Ali karamallahu wajah, ikhrajul hurufi min makharijiha, mengeluarkan huruf dari tempat-tempat keluarnya. Wal uqufu fi mahali, dan diam, waqaf, berhenti pada tempatnya. Qala Suhrawardi, berkata Imam Suhrawardi, qa summa ba'da zalika, kemudian setelah itu, in kana mutafarigan, jika dia itu ya telah selesai
laisa lahu syughlun fid dunya, yang tidak ada baginya kesibukan dalam dunia. Yastaghilu, dia sibuk bi anwa'il amali, dengan macam-macam amal, min salatin, daripada salat, mutilawatin, baca Quran, zikir dan zikir, ila ila waktu duha, sampai waktu duha. Masya Allah, ini ahli ibadah nih ya. Kalau enggak ada, kalau ada ya mutola'ah, kita muzakarah, ini ahli ilmu. Intaha bahwa iza mawdha min nahari qaribun min rubu'i, itu dan dia itu apabila telah berlalu daripada siangnya ya sedikit ya sebentar daripada seperempatnya, dekat daripada seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab wa dawa'u qalbin.